Menteri membentuk tim pengawasan orang asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Nah, dari itu tadi telah kami kukuhkan SK yang telah ditandatangani Kepala Kantor Imigrasi Pemalang atas nama Menteri telah membentuk tim pengawasan orang asing. Pelaksanaannya pengawasan orang asing tentu dilakukan sejalan dengan kebijakan selektif yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Langkah preventif untuk mencegah secara dini terjadinya tindak pidana keimigrasian maupun pelanggaran lainnya. Hal ini didasarkan kepada kebijakan selektif polis dan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara, pada saat ini Kantor Imigrasi Pemalang telah membentuk timpora tim pengawasan orang asing. Yang pertama Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, Kecamatan Petarukan, Kecamatan Somal, Kecamatan Ulu Jami, Kecamatan Radrongkal, Kecamatan Matarbolang, Kecamatan Marongring, Kecamatan Apel Gading, Kecamatan Batu Kumpul, Kecamatan Pulau Sari, Kecamatan Bode, Kecamatan Moga, dan Kecamatan Beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan juga kepada Kepala Kantor Imigrasi Pemalang. Perlintasan orang untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia cenderung mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebagai pengaruh dari perkembangan teknologi dan informasi serta kemudahan dalam regulasi yang konsekuensinya dari kali ini adalah membawa dampak terhadap kehidupan dari semua aspek baik secara positif maupun negatif. Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan negara atas wilayah Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya Bupati Pemalang selaku Kepala Daerah Kabupaten Pemalang dengan resmi mengukuhkan 1. Tim pengawasan orang asing Kecamatan Pemalang, 2. Tim pengawasan orang asing Kecamatan Taman, 3. Tim pengawasan orang asing Kecamatan Petarukan, 4. Tim pengawasan orang asing Kecamatan Comal, 5. Tim pengawasan orang asing Kecamatan Ulu Jami, 6. Tim pengawasan orang asing Kecamatan Radu Donggal, 7. Tim pengawasan orang asing Kecamatan Bantar Bolang, 8. Tim pengawasan orang asing Kecamatan Warung Pring, 9. Tim pengawasan orang asing Kecamatan Ampel Gading, 10. Tim pengawasan orang asing Kecamatan Watu Kumpul.